kalian implementasikan ke dalam uh, objek uh, project nanti ya project web kalian itu nanti saya tambahkan hari ini sekali lagi dan untuk pertemuan ke 13 nanti sampai 16 itu uh, kalian uh, buat mulai buat project ya nanti uh, untuk pertemuan ke 12 uh, 13 sambil saya jelaskan kembali apa-apa uh, saja ya yang harus dikerjakan Bentuknya seperti apa nanti akan saya terangkan pada pertemuan minggu depan. Nah untuk tambahan-tambahan uh, yang sudah saya berikan dari awal sampai uh, hari ini untuk pertemuan ke-12 ini, uh, yang saya harapkan nanti bisa ditambahkan ya, ditambahkan ke semua uh, semuanya ditambahkan ke uh, Project kalian. Misalkan uh, untuk maps kemarin, nah itu bisa ditambahkan di web kalian. Kemudian hari ini adalah membuat drop down menu sederhana di websitenya uh, agar tampilannya seperti web-web uh, pada umumnya ya untuk uh, drop down itu uh, lebih soft ya, kelihatannya lebih soft kalau kita lihat uh, di web-web yang kalian lihat di google itu banyak nah itu web uh, bahkan untuk uh, di web universitas kita itu juga ada ya menu drop down nya uh, pada saat kalian akses ke apa namanya untuk stekom ncid uh, silahkan kalian lihat untuk menunya misalkan untuk prodi nah kalian klikkan prodi di sana itu nanti akan keluar untuk drop down nya ya uh, prodi apa saja di dalamnya banyak ya nah setelah itu kalian klik salah satunya baru akan diarahkan ke halaman uh, selanjutnya seperti itu ya yang saya masukkan untuk drop down Kali hari ini nanti saya jelaskan, uh, saya tambahkan untuk tutorial mengenai pembuatan uh, menu drop down ini. silahkan ya untuk uh, scriptnya nanti juga kalian tinggal salin ya, gampang sekali, tinggal salin sudah saya berikan di uh, ini ya di classroomnya nanti saya uh, saya share ya di classroom. silahkan diambil dan untuk sebagai panduan dalam membuat menu dropdown uh, sederhana ya di website kalian yang akan buat nanti uh, mungkin ada di beberapa kalian yang sudah sambil nyicil ya nyicil untuk membuat sebuah web uh, website yang akan saya tugaskan atau uh, Project uh, akhir nanti ya untuk UAS itu yang terpenting untuk sebagai apa namanya? Uh, mungkin saya contohkan ya untuk um, webnya boleh menggunakan data diri atau web pribadi kemudian ataupun uh, web umum misalkan toko kalian atau usaha kalian nah itu yang terpenting yang saya harapkan nanti itu di setiap uh, di halaman utama itu ada lima menu minim ya misalkan minim lima menu biar nanti kelihatan bagus bahkan kalau kalian mau membuat lima e, menu kemudian per menunya itu dibuatkan e, menu drop down ada beberapa lagi itu lebih bagus nah, seperti itu ya jadi e, nanti yang saya harapkan di dilingkan misalkan untuk di e, dilingkan informasi kemudian profil berarti kan kalian harus membuat sebuah e, file HTML banyak ya e, untuk yang di kalian lingkan tadi ya Nah, kemudian e, Misalkan ada Medsos ya, atau media sosial kalian Bisa ya, bisa dilingkan Misalkan untuk Facebook, IG Instagram ya, ataupun Twitter Itu bisa, bisa kalian linkkan Pada saat e, webnya Kalian klik, nanti akan Diarahkan ke, pada saat kalian online Misalkan ya, itu akan diarahkan Ke Instagram, misalkan Ataupun Facebook, nah seperti itu yang Saya minta ya, saya harapkan nanti Uh, semuanya seperti itu ya. Oke, okay, mungkin bisa kita mulai untuk hari ini mengenai menu membuat uh, drop down menu itu seperti apa ya. Nah, drop down menu sendiri merupakan menu yang uh, bila kita sorot dengan mouse, maka menu tersebut akan memunculkan menu lain. Jadi, pada saat kita arahkan uh, mouse-nya ataupun kita klik misalkan, ada beberapa macam ya. Nah, nanti akan keluar sub menu di dalamnya ya pada saat kita uh, tidak arahkan uh, mosnya itu tidak akan kelihatan karena apa di dalamnya ya. Jadi sub menu. Men ada menu kemudian sub menu itu dia uh, di dalamnya ya. Misalnya nah, ini banyak yang menggunakan menggunakan uh, menu drop down tersebut ya. Alasannya apa? terlihat lebih modern dan canggih. Nah, seperti halnya di uh, website universitas kita menambah keindahan tentunya ya untuk websitenya sampai menghemat space atau ruang di websitenya karena dengan dropdown kita bisa memberikan sub menu tersembunyi pada menu di website kita jadi pada saat e, kita membuat menu katakan e, di halaman menu itu ada lima menu kalau kita punya menu lebih dari lima misalkan 15, nah itu kan e, nanti akan mem, apa ya memakan banyak ruang ya atau space-nya ya jadi agar tampilan tetap E, lega tapi kita mempunyai banyak menu. Nah, salah satunya kita harus menggunakan dropdown tadi ya. Jadi kita e, semacam kita sembunyikan untuk menu yang lain ya, menu-menu di dalam sub menunya itu. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian yang e, untuk awalnya kita buka aplikasi drop e, dreamiver ya, mas. E, pada saat kita mau membuat untuk e, dropdown. Nah, bagi yang sudah menggunakan Dreamweaver C5 bahkan C8 tenang saja karena cara ini bisa digunakan untuk Beaver semuanya sama ya untuk Beaver ya start all program Beaver nanti akan keluar seperti ini klik file new tab general basic page CSS atau defaultnya sudah seperti di uh, tinggal klik nah di sini ya ada CSS nah kita membuat CSS dulu untuk mem untuk uh, nanti pengaturannya untuk drop down menu tadi ya. Kita buat CSS dulu. Nah, tulis kode CSS di sini. Kalian tinggal menulis saja uh, seperti uh, sama seperti seperti ini ya, biar nanti untuk tampilannya. Kalau kalau kalian mau membuat uh, memodifikasi untuk CSS-nya silakan. Nah, di sini kan ada display inline-nya atau diganti outline kemudian float-nya kalian buatkan di uh, right ataupun center itu boleh. Untuk pewarnaan juga bisa kalian ganti. Nah, ini saya hanya mencontohkan mencontohkan saja, ya. Nah, ini uh, yang terpenting, kalian buat untuk CSS-nya seperti ini. Uh, kemudian, setelah kalian tuliskan uh, semua untuk coding di sini, ya. Ini sama persis, kalian buat seperti ini saja, biar nanti tidak ada kesulitan ya, atau kesalahan. Tinggal kalian salin, uh, ketik ulang di editor web kalian ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, ini semuanya ya sampai uh, sampai sini ya. sini satu halaman, uh, satu file ya. Satu file untuk eh uh, CSS-nya ya. Maaf ini agak error. Nah, ini ya. Eh uh, dari 1 sampai ini 75 78 uh, lainnya silahkan kemudian save dan beri nama drop-down CSS misalkan atau uh, nama biar lebih mudah ya drop-down CSS saja uh, di mana kalian untuk mengirim uh, untuk menyimpannya silahkan ya tentukan sendiri uh, kemudian kalian tinggal save saja di sini nah uh nah sekarang itu kan sudah kesimpan ya untuk css-nya setelah itu kita membuat e, halaman webnya atau html-nya karena kita untuk e, desain web itu memang lebih ke html ya belum menggunakan php ya nah untuk mengoperasikannya mirip css tadi kita buka file new basic page html kemudian oke okay ya sekarang panggil CSS yang kita buat caranya bagaimana? Nah, di sini uh, ada tag external style sheet ya. Nah, di sini uh, kalian menyimpannya di mana? Untuk dropdown tadi kalian uh, panggil di sini. Kita linkkan di sini ya. add as link di body ini di untuk karena di sini nya kita akan kita masukkan ke dalam uh, file html-nya ya kemudian kita oke okay, nanti akan masuk ya nah setelah masuk dia akan hmm. untuk dropdown dia akan ke dalam uh, masuk ke dalam uh, file html yang kita buat oke okay. di di sini ya sudah masuk ya nah, cara pemanggilannya tadi uh, dengan eh uh, seperti ini ya. tag external style sheet brush kalian cari kemudian uh, add as link, klik ok ya. Nah, setelah masuk, ini kan berarti di dalam file HTML ini ada source code dari file HTML itu sendiri dan juga dropdown-nya ya. kalau sudah masuk barulah masukkan kode ini ke kode HTML kita copy dan paste kode di atas di bagian antara body dan body ya jadi kalian tuliskan saja tidak bisa ini ya kopas kalian tuliskan untuk uli ini adalah menu ya menu kemudian untuk uli ini untuk untuk dropdownnya nanti nanti di, drop, di dalam dropdown ul uh, atau menu satu itu uh, nanti ada link satu jadi ini adalah sub menunya nah ini kita panggil dulu RF nya untuk linknya uh, yaitu kita panggil dropdown tadi ya uh, menu satu menu one misalkan nah ini menu dua menu two nah di dalam menu tersebut itu ada sub menunya yaitu apa nah, Nah, kita buat uh, ID kelasnya kita buat namanya sublink karena kita nanti akan linkkan 1, 2, 3, 4, 5 ya jadi kita panggil href link 1, href link 2 sampai 5 nah ini adalah menu 1, kemudian menu 2 sama ya, langkahnya juga sama uh, juga di dalam menu 2 itu ada 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 untuk submenunya ya Oke, okay. nah kemudian uh, setelah seperti ini berarti ini kita sudah membuat menu dan submenunya ini Ini uh, coding untuk uh, di HTML-nya ya, di source code-nya ya. Di sini ya, antara body dan body nantinya. Nah berarti kita enter di sini, kita tuliskan di sini. Nah, antara body dan slash body kita tuliskan seperti ini, oke, okay? nah seperti ini ya. Jadi tadi untuk uh, drop down nya sudah kita masukkan di sini ya. Nah di sini untuk drop down nya kemudian uh, untuk menu dan sub menunya kita buat di dalam bodinya, uh, satu wadah ya. Akan tetapi untuk uh, CSS-nya sudah kita masukkan. Nah seperti ini, kira-kira nanti nah, kalian buat ya mau dibuat nama menunya berbeda dengan linknya pernah per linknya atau sub menunya dibuat nama juga boleh nanti. Ini menyesuaikan ini hanya sebuah contoh saja. Oke setelah itu tambahkan kode JavaScript, letakkan di bawah tag jQuery. Nah, ini untuk JavaScript-nya kalian tuliskan ya. Ya, sama persis seperti ini nanti bisa kalian tulis ulang ya kemudian hasil pembuatan menunya akan seperti ini pada saat kita arahkan mouse kita ke menuan karena ke tadi kita membuat menuan dan tuh dia akan berubah warna ya otomatis seperti ini kemudian linknya dia akan keluar nah linknya ini bisa kita akses satu satu ya hmm satu-satu misalkan linknya sudah kita linkkan lagi nanti pada saat kita link satu katakan kita klik dia akan diarahkan ke halaman lain nah begitu juga dengan untuk link dua dia akan berubah warna saat kita mouse kita arahkan ke sini ee, barulah nanti ee, keluar sub menunya ini adalah namanya menu drop down ya nah, ini ke bawah ya drop down drop ke bawah jadi menunya kalau kita arahkan ke sini, dia akan keluar ya. Nah, ini link-linknya boleh kalian namai. Misalkan uh, informasi, informasi pendaftaran, informasi pembayaran, informasi uh, KRS, KHS, misalkan seperti itu ya. Nah, boleh. Nah, seperti itu contohnya. Nanti akan kalian linkkan masing-masing. Nah, nanti pada project web yang kalian buat, nanti untuk akhir semester itu boleh ya menggunakan drop-down akan lebih bagus nanti nah, ini saya penilainya nanti menyesuaikan ya uh, jadi uh, karena uh, desain web jadi oh, otomatis saya me menilainya dari apa yang pertama adalah tampilannya karena desainnya kemudian barulah fungsionalnya pada saat saya Misalkan cek di sini klik link menunya dia tidak keluar atau sub menunya berarti itu kan fungsionalnya tidak ada dan juga pada saat kalian membuat menu katakan e, profil menu kemudian ada di sini Instagram Facebook Twitter pada saat saya klik harus lari ke linknya nah, seperti itu ya e, barulah itu namanya sudah Bagus untuk fungsionalnya seperti itu, oke kira-kira seperti itu saya rasa mudah ya tinggal mengikuti uh, tutorial yang saya berikan tadi, uh, untuk membuat sebuah menu drop down itu saya rasa tidak ada kesulitan, Lalu untuk bocoran mengenai bukan bocorannya informasi ya, informasi mengenai untuk job membuat webnya itu dimulai dari sekarang ya. Temanya saya tidak membatasi saja bebas, nah untuk minggu depan saya jelaskan, mungkin tapi dimulai dari sekarang. Jadi kalian membuat uh, satu halaman misalkan ya, itu ada menu-menunya, ada lima, kemudian uh, di dalam menu tersebut ada sub menu menggunakan drop-down, itu bagus. Nah kemudian di dalam menu tersebut kita, uh, kalau yang tidak ada sub menu, kalian langsung linkannya pada saat kita uh, pada saat diklik nanti akan lari ke yang dimaksud misalkan apa profil pada saat uh, klik profil itu nanti akan keluar data diri kalian di dalam web kalian tersebut misalnya kemudian untuk uh, lainnya misalkan untuk uh, kontak uh, menggunakan wa bisa dilarikan ke wa uh, whatsapp web misalkan ataupun instagram langsung diarahkan seperti itu kemudian informasi juga Informasi mengenai web yang kalian buat, misalkan sekolah ya sekolah, informasi mengenai uh, usaha kalian ya usaha kalian seperti itu harus ada linknya ya. Jadi minimal ada lima link saja ya. Mungkin tidak usah banyak-banyak. Uh, jadi nanti tidak hanya membuat satu file saja. Satu file itu untuk halaman satu. Misalkan untuk ada menu-menu tersebut kemudian ada kontennya, misalkan di di depannya ya isinya. Ini sudah saya ajarkan dari awal nah nanti jadinya seperti apa uh, mungkin untuk minggu depan juga saya terangkan kembali dan juga saya contohkan ya saya contohkan uh, saat uh, web sederhana yang sudah di linkan itu seperti apa ya pada saat kita klik di menunya seperti itu oke okay. untuk hari ini sampai di sini dulu ya uh, untuk tambahan fiturnya nah, silahkan mulai dari sekarang kalian membuat Project tersebut ya setidaknya satu halaman atau dua halaman sudah membuat satu atau dua file ya atau bahkan banyak nanti bisa tinggal kalian melingkan untuk file-file tersebut Oke terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini semoga yang apa yang saya jelaskan tadi yang saya terangkan tadi bisa masuk dan uh, bisa dipahami ya di, uh, untuk uh, ditambahkan ke Project kalian untuk sebagai fitur tambahan untuk misalkan uh, menu dropdown tadi ya Terima kasih saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat mencoba selamat beraktivitas Terima kasih